Nih. Coba kita lihat. Panggilannya Mbak siapa? Fatki. Fatki. Gimana? Kenapa tangannya? Kenapa? Kok mau kenapa tangannya? Tak saya mikir dulu ya. Ya. Bu, ini kalau enggak saya nanya kalau BAB di tempat atau ke sana? Dia suka. Di sini. Enggak boleh ya. Kita lihat nanti satu minggu ke depan, Bu ya. Nanti Senin Pak Lepo kan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bu, kita hari ini ada di mana? Desa mana Bu? Prambon. Desa Prambon. Yang mana menurut Ibu, Ibu ini saudara juga tetangganya. Jadi Mbak yang di dalam itu mengalami sakit dengan sedikit aja, sedikit gangguan kejiwaan. Karena ucap itu doa, jadi saya cuma berharap sedikit saja. Mudah-mudahan nanti sesegera mungkin sembuh. Sudah sakit berapa lama Bu? 15 tahun. Tinggal sama siapa? Mbaknya sama bapaknya. Sama mbak sama bapak. Ibunya sudah almarhum. Oh gitu. Ya. Jadi nanti teman-teman semuanya cara kita yang pertama kita lihat, kita bersihkan. Meskipun mbaknya sudah bersih, namun nanti kita akan coba membersihkan sebisa kita. Namun semuanya kembali lagi semuanya atas izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kegiatan ini kita akan lanjutkan bahwasannya nanti Pak Lepo, karena ini wilayah Madiun, jadi nanti Pak Lepo yang akan memberikan obat medisnya. Siap. Ya, jadi obat medis itu diberikan, namun kita konsulkan dulu ke dokter, baru nanti kita berikan. Lah nanti Pak Lepuk yang akan memberikan dan menjelaskan cara pengobatannya. Ya Bu ya, secara medisnya, dan kita akan lihat secara non medisnya. Namun, seminggu ke depan kita akan lihat kalau memang ada perkembangan yang bagus atau enggak, insya Allah nanti akan kita ambil dan akan kita rawat di rumah. Mohon doanya mudah-mudahan ada hasil. Ya Bu ya. Siap. Kok kakaknya? Oh itu, bapaknya sakit. Berarti sakit. Mbaknya ngerawat bapaknya yang sakit. Oh, nggih. Namanya siapa, Mbak? Fatki. Siapa? Fatki. Fatki Atul Khairia. Nama bapaknya? Mbah Rusdi. Rusdi. Iya. Ibunya Miyati. Itu kena dari belakang sekolah. Oh gitu. Diantarkan gurunya pulang dari sini. Oh gitu. Oh ini dikasih Pampers ya? Enggak apa-apa, enggak biar. Jangan nanti dulu. Ini pakai Pampers ya? Iya. Berarti BAB-nya? Iya. Enggak, BAB sudah dilepasin tahu juga. Oh gitu. Lah kenapa kok di sini? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan kesabaran. Ini bengok-bengok. Oh gitu. Obatnya apa, Bu? Obatnya oh, disuntik obat suntik ya? Dari suntik ya obat. Oh, jadi untuk obat medis masih? Masih. Terus berjalan. Oh, terus berjalan.
Melek maksudnya. Enggak mau, enggak mau tidur. Ya sudah, nanti kita coba. Nanti kalau nanti malam tidurnya bisa nyenyak, nanti dilanjutkan ya. Ya, saya minta tolong karena ini ternyata pengobatan medis masih berjalan. Namun yang jadi masalah mbaknya ini kalau malam dia enggak bisa tidur. Enggak usah dilepas. Kita nanti yang tahu perkembangan mbaknya ini sembuh atau enggak itu cuma keluarga. Namun yang jelas sebelum kita lakukan pengobatan, kita mohon doa restunya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Ini dibersihin semua aja, dimandiin ulang. Ya, dimandiin ulang, nanti yang mandiin ibunya. Enggak, ada di, ini bisa dilepasnya ini kuncinya. Udah bu, enggak apa-apa, berontak enggak apa-apa. Nanti kalau sudah saya mandikan, kita bersihin, ditali lagi boleh. Tapi saya minta di ini, saya yang bersihin. Nanti dilihat bu ya tidurnya kayak apa nanti malam ya. Sama ngopo wis bilang ngomongane. Yang mandikan ibu-ibunya aja. Ibu, obat yang dari anu masih ada? Tinggali. Saya boleh lihat ya. Kita lihat obat yang anu. Yang jelas gini, gimana caranya mbak ini sembuh? Karena dia harus perlu istirahat. Informasi yang kita dapat dari tetangga bahwasanya kalau malam dia nggak pernah tidur, ya, ya kalau nggak pernah tidur berarti mesti ada yang dilihat. Itu yang akan kita tutup dulu. Mudah-mudahan Allah ngasih keajaibannya agar mbaknya mulai nanti malam dia kalau malam bisa tidur dan dia tidak bisa ngelihat apa-apa. Ya. Dulu di samping sekolahan itu ada sebuah makam yang mana pas mau ujian adiknya ada di makam situ. Namun setelah diantar pulang, yang antar
guruhnya. Enggak, Bu, terserah, boleh pakai apa aja. Kasih kaos. Mas, itu bajunya dibawa aja. Nah, namun setelah pulang diantar gurunya, sampai sekarang mbaknya mengalami gangguan. Lah, alhamdulillah untuk keluarga sudah mengobatkan kemana-mana, namun Allah belum ngasih kesembuhan. Lah, mudah-mudahan kalau doanya satu orang tidak terkabul, ini para subscriber semuanya bisa kita beramal jariah dengan memberikan doa Fatihah aja udah cukup ya. Nanti sambil kita akan lihat perkembangannya kayak apa. Tahun 30. Enggak tahu ya. Orang tahu. Terus di kerangkeng ini sudah berapa lama? Lama. Lama sekali. 30. 1 tahun. Allah. Enggak usah kalau perlu kita doakan di makam tempat tadi ya. Enggak usah. Kita manusia kok kalah sama jin sama anu, enggak. Sekali lagi kalau saya berpesan teman-teman, doa, ucap itu doa. Masalah doa mendoakan dia masuk surga gitu loh. Ya. Maksudnya bukan kita minta doa aja ya. Nomor. Jadi kita jangan percaya ke tempat halal yang kayak itu. Ada yang kena di kuburan lah apa, semuanya kembali lagi, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada akibat orang ini, akibat ini. Manusia, jin semuanya itu tunduk patuh sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita coba. Duh, ini Pak, ini ngerti nih. Coba kita lihat. Panggilannya Mbak siapa? Fatih. Fatih. Fatki. Fatki. Kenapa tangannya? Kenapa? Kok mau kenapa tangannya? Saya mikir nono ya. Ya. Bu, ini kalau enggak saya nanya, kalau BAB di tempat atau ke sana? Dia suka. Di sini. Etre-etre ya, etre-etre. Kurang pokok tangan itu kan. Enggak boleh ya. Kita lihat nanti satu minggu ke depan Bu ya. Nanti Senin Pak Lepo kan kesini. Nanti pengobatan medis dilanjutkan. Nanti kita tambah obat dari kita. Terus kalau bisa dipaksakan sebelum sholat subuh harus mandi. Sampai siang sampai mandikan 10 kali masih kalah dengan sebelum sholat subuh. Nah, namun nunggu hari Senin ya. Nanti hari Senin, nanti Pak Lepuk kesini ada ngasih sampaian sesuatu. Nah, habis itu nanti mulai Selasa harus dimandikan sebelum sholat subuh. Nanti kita lihat seminggu hasilnya bagus atau enggak. Aku dengin tuh kuaplok. Masa? Enggak Bu ya, kuaplok ya. Kalian Mbak yang mendekat nonton ikut SmackDown. Aku keplaknya, enggak popoknya. Ono apa ini tau, tangannya ono apa ini? HP ini ku. Heh? Tek 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 ini. Yang lainnya kan gak apa-apa. Mesti kan salepon. Nah, kurang masalah. Pokok sopuan itu waras. Mau nangis waras gitu juga lah mari. Amin. Tombol tangan kiri nggak usah membedakan orang itu sakit gila atau apa, itu sama gitu. Besok masih pandemi di kantor lepas tapi bodoh. Yo ditambah. Sama nih ngaplok loro apa gak? Bicara komunikasi, kamu ngomongnya biasa mawar. Ini sama duduk dulu. Ayo duduk yang bagus. Duduk sayang, Dah. Mas Ahmad, alamat kamar. Ya, nonton di singgul.
Mampir warung Blangkeng. Lah kulino mriko. Ya kapan apa-apa kulino. Kok tidur ya? Betul. Ya. Udah ya, ya teman, nanti kita lihat nanti kondisi mbaknya. Yang jelas, insya Allah kita buktikan sama-sama, janji Allah itu nggak akan pernah meleset. Bahwasannya siapa yang menggunakan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Ya, semuanya atas izin Allah. Ini tadi sudah kita bacakan Fatihah atau apa. Yang jelas, insya Allah nanti malam pasti tidurnya nyenyak. Mbak, nanti dilihat ya, nanti malam tidurnya nyenyak atau enggak. Lah, ini boleh, nanti ditali, boleh. Namun nanti kalau setelah hari Senin, Selasa, Rabu, baru nanti dilihat. Caranya dilihat, ditutup dulu pintunya. Ya, baru nanti dilepas sekitar sini aja. Nah, kalau memang sudah agak mending, nah baru dilepas. Saya cuma pesan, istiqomahkan mandi sebelum sholat subuh. Dia harus dimandikan. Yang pertama. Ya, yang kedua, janji Allah itu pasti. Siapa yang membaca Fatihah selama 41 hari, diistimewakan 40. Jadi setiap baca Fatihah 41 selama sebulan. Sebut namanya, sebut nama bapaknya, yakin sembuh. Coba dibuktikan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon doa restunya. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin salah omong, salah ucap, semuanya itu dari saya. Namun kalau memang ada kebenaran, itu semuanya hak punya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dukung terus kegiatan kami, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.